Halo guys, ketemu lagi dengan kakak. Kali ini kakak mempunyai harta karun lagi nih. Widih, tadi kakak jalan-jalan lalu menemukan sebuah harta karun. Tapi belum kakak unboxing. Yuk kita unboxing. Oke, sekarang kita akan unboxing. Kita akan melihat harta karun seperti apa ya yang kakak dapatkan kali ini. Oke, kita bongkar terlebih dahulu. Oke, kita buka pelan-pelan ya. Dan tara, ini dia harta karun yang kakak temukan. Widih, sekarang kita sudah unboxing ya. Kita akan review satu persatu. Harta karun seperti apakah ini? Oke, kita ambil dari yang sebelah sini dulu. Widih, ternyata ini merupakan helikopter guys. Wah, ini merupakan helikopter dari Kopassus atau Komando Pasukan Khusus. Widih, keren banget kan. Ini ada warna merah kombinasi warna hijau. Wih, nanti kita akan uji coba juga ya. Seperti apa sih, bagaimana cara menghidupkannya? Oke, kita kumpulkan satu persatu terlebih dahulu. Nah, ini dia. Yang satu lagi, ini merupakan mobil milik Kopassus juga. Wih, ini merupakan kombinasi warna putih. Ada warna hijau, warna biru, warna kuning, warna hitam juga. Dan yang untuk bagian bawahnya warna putih. Hanya rodanya saja yang warna hitam, guys. Widih, keren. Wah, kita nanti akan mencoba tesnya juga ya. Apakah mobil ini bisa berjalan? Oke, kita kumpulkan dulu. Dan ini sudah selesai ya, karena cuma dua saja sih harta karun yang kakak temukan. Ini kita singkirkan terlebih dahulu. Oke, kita akan uji coba untuk helikopternya terlebih dahulu. Bagaimana sih cara ngidupinnya? Wow, di sini ada penariknya, guys. Kita akan tarik dulu ya, coba. Wow. Kita akan tarik dulu. Kita taruh sini. Wow, ternyata seperti ini, guys, ngidupinnya. Wih, mantul. Woi. Kita tarik lagi ya. Oke, taruh sini. Keren. Mantul. Mantap. Kalau mobilnya? Wih, keren. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Kita tarik dulu. Wih, keren, mantul ini guys. Wih, cakep. Oke, sekarang kita sudah menemukan harta karun, kita sudah unboxing dan juga kita sudah mencobanya. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys.